kita akan satu terkait-terkait dan kita secara kemajuan. Dan banyak negara yang dijajah kolonial, dia belum memperoleh untuk kemajuan. Usaha dan susah. Belum dan susah lah. Kalau kita lihat pada di Semenanjung ya, sekolah pun kita lihat bahwa jadi sekolah lebih tinggi sebab karena untuk lebih tinggi daripada bapak-bapak dia lebih rendah. Itu dulu jadi doktor apa itu. Jadi dia penting ya bahwa anak mesti jadi dia untuk kemajuan. Itu kemajuan bersih. Itu penting ya pendidikan. Itu juga diskriminasi lah. Namun kita di Indonesia, di Filipina lah. Nah diskriminasi ada kelas kedua. Masyarakat tempatnya kelas kedua. Namun di Filipina dipanggil indigo. Kita lihat bahwa kelasnya sih dapat apa-apa lah. Nah, itu yang menggulungkan kemerdekaan itu sendiri. Jadi apa yang berlaku di Sarawak sebenarnya? Jadi kita jalan untuk belah. Menceritakan pendidikan ya. Kita lihat sebenarnya anak watan tidak terbela lah. Kita lihat polis kalian tidak membantu pembangunan pendidikan. Apa yang perlu saya dengarkan di sini? Dapat perlu sebenarnya pendidikan amat tidak beri utama. Yang olah sekolah lebih baik bukannya grup. Yang banyak olah adalah mission school. Sudah Anglican dengan sudah Catholic school. Dia banyak mulai pendidikan. Dia pun dianut oleh Charles Brook. Kenapa kita nak olah sekolah? Sebenar di sekolah olah sebab dia si akan dapat pekerjaan khususnya. Adalah sekolah di kawasan bandar. Itu perlu dilihat kawasan bandar yang mana sekolah. Ya pun sila banyak lah. Adalah Benerismen, Kulis School, Melayu, Mission School, Distri Kucing adalah St. Thomas, Teresa, St. Joseph dan sebagainya. Itu dia ada sisi banyak. Jadi sekolah no bandar, sisi banyak. Sisi akan diberi disimilakan. Sebab Brooks waktu dia memang mengenalkan pendidikan kembangnya takut Sarawak itu akan hilang budaya. Ayah dia. Jadi dia sih banyak kita lihat bahwa peluang pendidikan adalah terhad hanya untuk menampung sebagian je lah kawasan bandar. Kalau bandar memang ketinggalan langsung lah sekolah dan sebagainya. Saya sih tahu di dulu tak silap banyak buat sekolah sebenarnya tentang pendidikan itu. Banyak. Jadi kita lihat bahwa yang mendapat pendidikan itu yang berpeluang ataupun mereka bertuah ya dapat pendidikan. Khususnya di kawasan bandar. Sampai di bandar itu dapat pendidikan kawasan luar bandar. Tidak akan bubu tidak apa bubu apa dia aja. Jadi dia kok orang seorang yang jasa. Si perlulah jadi doktor, engineer, kapal. Ya. Jadi dia nak keadaan kawasan kemian di situ. Jadi ya semangat terlihat bahwa kemerdekaan itu penting pendidikan itu. Dari sisi pendidikan dan segi lain-lain itu sama juga lah ya. Pastinya terlihat tentang pekerjaan. Memang ada sebab tidak ada dalam menang komen ya, tapi silah kelasnya rendah. Mau kepada kolam biru. Jadi orang ulun kata pegawai British lah, orang grup sebab dia British. Dia sih ada yang boleh katakan sebagai pekerja mahir lah. Si ada doktor. So far, saya cik pernah jumpa doktor zaman grup lah. Ada doktor. Ataupun jurutera pun ada. Adalah tukang-tukang dan tukang rumah. Ada orang rumah, orang kapal, orang baru pun semua. Tapi cik semua. Jadi kita lihat bahawa zaman itu dah berluang dan jauh sekali lah zaman itu. Masih ada. Semua kerja-kerja mahir di Sarawak itu diimport dari luar. Orang Eropah lah, banyak orang Barat. Sementara orang Barat, orang Jepun dia pun untuk menjadi doktor di sekolah. Dan tidak memungkinkan sekolah yang dibina itu tidak memungkinkan pembinaan yang lebih tinggi. Sebab sekolah di Sarawak itu adalah mungkin sekolah dibuat sebagai SK ialah sekolah kebangsaan. Mungkin sekolah kebangsaan rendah ya. Tidak sampai sekolah menengah. Adalah mission school ada sekolah menengah tapi garis lagi. Suka
kan untuk masuk. Sekolah ini belum lain sih, sampai belajar saya jadi 5. Tapi untung bapak yang jadi 5 boleh jadi cek. Ayo, akhirnya lah. Dia ada akhirnya tinggi, dia jadi cek pula. Ya, waktu ya. Dia jadi 5 ya. Dari waktu ya. Ada yang sekolah jadi mudah belajar tinggi lagi di sekolah mission lah. Itu pun very limited. Yes, tidak masuk. Nak masuk ke universiti, jauh ke orang jauh pawi kalau saya dah masuk ke universiti. Oh, titi ya kalau saya dah banyak bilang. Jadi, pendidikannya memang jauh. Ya, terlihat pasti wujudnya pekerja-pekerja mahir, doktor, kawan, pada mereka korupsi itulah. Terlihat bahawa tidak diberi peluang besar anak Sarawak untuk terlibat dengan kepakaran-kepakaran sedemikian. Saya belum jumpa lagi lah adanya doktor-doktor yang literat. Dalam sepanjang kajian saya di Sarawak itu tidak ada mung pada Kuala Putih. Ya. Kuala Putih itu biasalah, kerani adalah kerani yang boleh baca menulis itu adalah Jawi, Kerumi, Kerumi, bolehlah. Adalah kerani, adalah native officer, paling tinggi lah native officer. Tapi native officer lah, selalu jadi ulun pegawai lah, oleh British. Raya grup untuk ya untuk berlaku kerja-kerja macam-macam resa lah, vaksinasi macam-macam kerja. Nah kapuah pun ada. Jadi kita lihat nanti officer lah, NO nanti officer. Tapi yang lain kita lihat bahawa masih lagi ketinggalan. Kita lihat sejarah kita itu agak ketinggalan dalam hal ini. Dan satu dari segi peluang ekonomi. Sebenarnya tidak ada peluang ekonomi yang besar untuk anak-anak. Saya tak pernah macam itu AGS ke apa saya nak ada ya. Tak ada peluang lebih modal untuk walaupun waktu dia penting lah getah sebagainya. Dia pun kita banyak pada usaha kecil kecilan, betul-betul kecil ya, terbiga. Jadi kita lihat yang kebanyakan orang Sarawak yang ketika itu adalah peringkat primary. Primary masih paling rendah lah. Kita ada primary, secondary, tertiary kan. Yang primary paling rendah. Di mana banyak terlibat tentang ada juga pemain tadi lah, nelayan, mumpul hasil hutan. Masih lagi peringkat yang terasas. Walaupun si salah, tetapi dalam konteks ini dia masih lagi terstuck dalam primary source yang tidak begitu berdaya maju more pada status quo yang lama. Itu juga awak saya kena sagu dan sebagainya lah. Kita lihat lagi. Dan dari segi perusahaan kecil-kecilan adalah belacan, adalah kekuatan belacan itu walaupun bagus lah, tapi dalam konteks itu jadi berkembang maju. Gula apung yang mula gula apung kita lah, minyak skiu, ada dalam hutan yang bilang skiu itu, ikan kering, sagu dan sebagainya lah. Kita lihat bahawa modal kelibatan banyak dalam konteks itu, ada peluang banyak orang. Kita lihat itu lah macam-macam, AGS lah, bank lah, bank lah, macam-macam, ada peluang. Waktu ya saya ada, dan saya ada peluang untuk sendiri. Paksa lah, mengumpul modal, paksa lah collection antara kaum itu untuk membangun. Yang banyak diberi ketumpuan dan syarikat-syarikat barang. Bahkan macam Borneo Company itu diberi hak untuk entomoni emas. Itu juga dengan getah dan sebagainya. Dan bila minyak ditemui tahun 1909, syarikat dua pun mendapat besar, itu syarikat Shell, syarikat isu minyak itu sensitif di Sarawak. Jadi, saya minta berapa sahaja minyak itu. Memang penting, ya. Memang kaya orang kaya. Itu kita lihat kalau syarikat-syarikat besar itu, keterlibatan dalam syarikat ya, adalah syarikat besar daripada barang. Ayat satu dan perlu diingat bahawa walaupun bagaimana Brooks telah melakukan reform pembaruan yang dilakukan pembaruan adalah pembaruan yang penting. Sebab pembaruan ini yang mencetus pada idea semangat kemerdekaan itu lebih mendalam. Karena dia perkenalkan apa dipanggil sebagai Kadinan 9. Kenapa Kadinan 9? Kadinan 9 adalah asas kepada perlembagaan baru. Oh, pertama kali Sarawak ada perlembagaan. Asas ini adalah untuk melibat pemerintah anak Sarawak dalam pemerintah Sarawak.
acara itulah pemerintah sendiri. Nah, kita lihat 22 Julai itu kan pemerintah sendiri. Sebenarnya idea itu bermula di situ. Jadi ini disambut baik oleh orang Sarawak ya. Dan menyokong Kardinal 9. Kardinal 9 itu adalah pasal-pasal ini. Saya tidak terangkan banyak-banyaklah. Masa very limited sampai saya pun tak tinggal berapa minit, 20 minit ya. Untuk bicarakan hal ini, 30 minit lah ya. Tapi saya dapat cik sampai. Sebab waktu ini perang meletus. Perang lagi dah dahsyat di Sarawak ya. Perang meletus yang terimanya perang dunia kedua. World War II. Bolo itu melenyapkan usaha memperkenalkan Kardinal 9. Sebab dia membawa kepada daripada matahari terbit datang ke Sarawak, mula menyerang Sarawak dan mentakbir Sarawak dan Sarawak dijajahlah. Nah, ini lagi di bawah apa dipanggil sebagai kawasan kemakmuran atau prosperity region yang diwujudkan oleh walaupun dia pun itu memang baik sikit lah, dia berikutlah pegawai daerah, presiden ada diberi kepada orang Sarawak, tapi dasar tetap penjajahan sebab dia nak apa dengan sebagai dasar penjepunan. Nah, dia nak kita kan jadi jepun dari dia, semua orang boleh terkata jepun lah. Menurut orang yang tak berhenti, dia kan jepun lah. Jadi ada yang berkuala oleh dan banyak-banyak kita berkuala oleh Jepun. Jadi terpaksa Jepun dia berbahasa Jepun. Kita lihat bahawa harus menghormati Maharaja Jepun. Pagi-pagi sekolah yang nak merah matahari. Matahari dan lagu kami gayo untuk kami gayo untuk lagi Jepun tak terpaksa Jepun. Tunduk pada Jepun, nah, mesti tunduk kerana terbereng kata orang tak apa. Habislah kita. Dia bangsa dijajah. Pasalah mengikut kata silatnya. Dan juga semasa belajar Jepun, bahasa Jepun. Belajar bahasa Jepun okey lah kan, boleh lah bahasa Jepun. Yang lainnya seolah satu polisi penindasan kepada masyarakat. Dan satu lagi adalah bawah Jepun ini dia paksa orang. Sebab si Ami. Nak olah jalan raya, nak olah airport, nak olah segala-galanya terpaksa di arah penduduk tempatan itu. Munsi kena terbeleng lah, orang kena tampar dan sebagainya lah. Orang pertama dulu orang tahu lah ini rasanya ya. Dan pada penampak Jepun, sebagainya selepas Jepun besok ya. Jadi itu yang terlihat pada Jepun, orang lagi. Walaupun dia 3 tahun dah begitu gerhana lah di Sarawak. Macam-macam lah kisah-kisah kita pasal sama bapak tak ada mungkin ada cerita pasal Jepun ini ada yang bagus, ada yang bagus lah yang Jepun tu macam-macam, nak makan susah paksa makan ubi kayu ubi kayu apa lagi apa ni ubi sweet potato paksa lah makan ya paksa dia sama Jepun lah tak ada, beras mana ada semua ada. Jadi ya kita lihat bahawa ialah pemakin kepada semangat kemerdekaan. Jadi, adakah kita perlu duduk zaman daripada Brooks kepada Jepun terus menerus menjajah itu tanpa pembelaan? Ialah kita lihat bahawa pasca kita lihat tuntutan kemerdekaan selepas Perang Dunia Kedua, after World War II. After World War II itu kita lihat bahawa suasana di Asia Tenggara itu heboh, begitu lencap, begitu hebatlah berlaku tuntutan kemerdekaan. Di Tenggara ni pula Indonesia, kita lihat gerakan secara aman di tanah Melayu, di Filipina, di Myanmar atau Burma itu mereka menuntut secara keamanan lah dapat kemerdekaan. Di mana Filipina dulu merdeka 1947 1946, pasal Myanmar pasal tanah Melayu lah. Tapi ada juga bersenjata. Bersenjata itu berlaku di Indonesia Vietnam lah. Itu kita lihat proklamasi kemerdekaan Indonesia dan Vietnam. Dan semangat kemerdekaan itu juga boleh katakan menyemarakkan semangat orang Sarawak untuk merdeka. Malangnya Sarawak ketika ya ditukar statusnya diserah kepada koloni. Bukan lebih baik tapi lebih buruk. Nah, itu kita koloni itulah itu penjajahan barulah.
kalau konsep koloni itu tanah jajahan. Tanah jajahan itu di mana terlihat Papruk itu misalnya menjelaskan sebagai tanah jajahan. Ya, waktunya apa yang sebagai pecah dua orang Sarawak kira-kira. Ada yang Crow Station di bawah Abang Setapak, di bawah persatuan yang beli association. Dan dia merasa bahawa perlu di bawah British kerana British akan memaju ke Sarawak. Yang kedua adalah reaksi daripada golongan anti-session. Anti-session itu di bawah Dato' Ketinggian Abang Abdillah dengan PDMS. Saya sih banyak cerita, sudah cerita terpanjang. Saya cuba mediakan, wrap up supaya melihat bahawa golongan ini menuntut kemerdekaan. Nah, tentang melihat bahawa dia adalah soal marwah dan kemerdekaan golongan anti-session. Ini adalah Abang Abdillah lah, Abang Abdillah lah. Dia menekan dua perkara tentang hal ini. Pertama kembali Sarawak kepada pemerintah Kuala Lumpur untuk kembali ke status dianggap sebagai kemerdekaan. Nah, waktu ya. Tapi Gunduk Simawak katanya kembali ke kepada anak tadi. Ada semangat kemerdekaannya bahwa dia tidak mau di bawah penjajahan British. Ya, dilihat oleh Abang Abdillah lah dalam konteks tersebut. Ya. Jadi beliau minta supaya diadakan kembalikan status Sarawak itu kepada konsep asal ataupun diberi kepada anak Sarawak itu sendiri. Jadi bila kita bincangkan session itu bahasa Inggeris lah, dalam bahasa Malaysia itu penjarahan. Jadi gerakan session itu perkataan saya. Kalau terlihat itu gerakan ya, we do not want to be colonized. Kita lihat bahwa mereka tidak berdaya untuk menghapuskan usaha ini kerana banyak Brooks dan British memang mahu supaya Sarawak itu menjadi tanah jajahan pada 1 Julai 1946. Ya, pada bulan Julai itu memang bersejarah pada Sarawak, bukan 22 Julai ya, tapi 1 Julai adalah zaman gelap di mana Sarawak menjadi tanah jajahan British. Kita lihat sini. Jadi usaha itu diteruskan dengan pengulawan arrestation mahasiswa surat bantah di London. Banyak surat, kami telah pernah pergi ke London, memang ada beberapa surat dalam tulisan sama ada Melayu dan English ditulis kepada London untuk minta supaya penyerahan. Malam tadi pun dari dalam file-file yang saya ambil daripada London itu memang banyak tentang bantahan itu. Berbagai-bagai bantahan, bukan daripada Kuching ke, itu yang kita lihat bahawa penyerahan itu. Sebab dimensi penyerahan ini menghilang pengaruhnya apabila Abang Abdillah meninggal lah. Kita lihat haluannya pecah tahun 1946, dia meninggal dunia. Tak sampai, sampailah dia menjayakan usaha ini, dia meninggal dunia Abang Abdillah. Jadi kita lihat PKMS, Persatuan Kebangsaan dari Sarawak itu di Kuching mula berpecah kepada golongan muda. Itu golongan muda dengan barisan pemuda Sarawak dan angkatan semangat anak Sarawak dan Dewak lah. Dan juga utusan Sarawak, bukan utusan Sarawak ini tuh, tapi dulu baik. Dah ada utusan Sarawak, jadi dia mengarang sebagai kritik tindakan penyerahan yang tidak memiliki agama Atlantik. Kenapa agama Atlantik adalah di mana persetujuan Churchill adalah Perdana Menteri British waktu ya, bersama dengan Roosevelt, Presiden Amerika di London mengisahkan bahawa selepas perang kedua mereka berjanji untuk memerdekakan wilayah-wilayah. Tapi itu yang kita lihat bahawa apa berlaku di Sarawak adalah terbalik, di mana dijajah di Sarawak. Ini yang kita lihat bahawa tidak mematuhi piagam Atlantik itu sendiri. Yang kita yang lihat. Okey, kebangkitan anti-session ini punya dua ciri penting kalau lihat bagi saya cuba untuk mengemaskan hal itu. Pertama adalah melepasi sempadan kaum. Biasanya kita lihat orang Melayu dia nak Malaysia. Sebenarnya terkait dengan session ini juga mendapat sokongan daripada orang Dayak dan juga orang Melanau. Dia tak suka orang Melayu boleh kata beli efek, tapi semua kaum. Contohnya kalau kita lihat orang Dayak, dia ada SDA. Itulah kalau kita buat kajian lebih dalam SDA, dia banyak Sarawak Dayak Association di bawah Pilih Hitam. Memang namanya tenggelam dalam sejarah. Itu dalam nampak Pilih Hitam.
memang dia tak ada. Kita lihat nama-nama lain. Jadi jarang kita melihat itu. Dan juga gerakan-gerakan SDA ini cuba mempengaruhi rakibat di kawasan Seri Aman, Semanggang, ialah Semanggang, Seri Aman, Sepau, mencuba mengembangkan pengaruh. Dan juga beberapa nama lain, orang Iban yang begitu anti-session, contohnya situ adalah Edward Gomez yang sebaru saya nanggap malam tadi, file, dan juga Jagat, nama Jagat dari Paku, dan cuba untuk mengumpul sokongan orang Iban menentang penyerahan. Jadi kena kebawah bukan black bear je lah banyak. Bagi orang Melayu pula, kita lihat bahawa ada persatuan-persatuan yang dilihat sebagai persatuan yang menentang session. Yang kami boleh dapati adalah kaum muda Batu. Menyebut Batu itu orang Melayu kan? Saya kawal lain. Satu. Yang kedua adalah kesedihan kelab dalam sedikit. Jadi dua. Banyak lagi dalam persatuan tersebut. Melano yang di kawasan tengah tu banyak penentang Seychelles. Dan di Parang ada persatuan yang panggil sebagai Persatuan Perhimpunan Kebajikan Parang Sarawak. Mereka mengaku sidaknya adalah mewakili kaum kenyakayan Melayu di kawasan Parang menentang Seychelles. Jadi kita efek ataupun hubungan Seychelles ini dia melepasi sebarang kaum. Dia tidak semua. Apa itu dilihat sebagai satu kaum saja. Jadi kita lihat gerakan session itu belum meliputi semua. Jadi kajian sebenarnya saya belum baca banyak file-file yang saya tulis. File itu saya belum lagi baca semua. Dia ganggu dari ofis. Mungkin ofis dan banyak gangguan. Gangguan macam lah. Sempat nak buka komputer sebenarnya. Gangguan itu banyak. So, di hotel yang saya bawa, saya nampak. Kami dapat nampak file, memang banyak file lah yang saya ambil daripada di London itu ya. Okey, saya disepakkan di program ini ya. Yang kedua ada menyeluruh semua bahagian. Dia bukan orang Kuching dia. Ya, orang Kuching bukan orang Kuching dia. Semua kita gaguh di Kuching dia. Dia juga meliputi semua bahagian. Ada 51 persatuan termasuk yang sebut tadi. Dan dari Matu, Dalat, dia semua ada. Dia daripada Kuching sampai ke Persatuan Melayu Limbang. Sampai Limbang tu, dia pun gerakkan anti-session. Dia bergerakkan yang banyak. Jauh daripada sekitar petang itu, jauh berapa dia gerakkan session. Jadi, saya boleh nak ucap banyak, kita lihat bahawa ini adalah kesudahan gerakan tersebut. Berlakunya golongan muda yang berlakunya peristiwa berdarah di Sibu. Itu orang Sibu tu. Dia katakan berdemonstrasi di Kuching berdarah di Sibu. Tahun 1989, pembunuhan Charles Stewart yang meninggal dunia. Saya buatlah dan mesti sebenarnya im silahnya gambar pertama siapa itu, Clarks ya. Tapi tiba-tiba ditukar dan mesti baru berpahir ya. Terus di Charles ya, dibunuh. Dan dia pun meninggal dunia dalam berpahir di Singapura. Jadi bila itu kita lihat tekanan kepada gerakan secession, di mana gerakan itu ditekan oleh pihak British, di mana menyebabkan gerakan semangat itu mula luntur, mula dikawal oleh British lah. Masa 10 minit, sempat masa banyak ya. Saya teruskan kepada yang lain. Jadi walaupun British itu berjaya menghapuskan secession, tapi dia pun rasa dia sih boleh lama di Sarawak. Sebab dia kata bahawa semangat decision itu kuat satunya. Kedua adalah tentang perubahan politik di Asia itu sendiri yang telah menyebabkan perlunya satu usaha untuk memberi kerajaan sendiri untuk rakyat Sarawak. Ini kita lihat berlaku reform. Reform perlembagaan tahun 1956. Reform itu penting, ya. Reform kepada konsel negeri. Saya pun nak mengucapkan juga, lupa tadi mengucapkan apa dengan sebagai selamat ulang tahun untuk konsel negeri di Bintulula yang ditubuhkan pada 8 Ogos selamat. Ya. Di Bintulu pun ada celebration sendiri, Ogos 8 Ogos 1967 ya, di situ. Ya. Jadi, kapal itu adalah itu. Di mana
buat pertama kali election utama Israel berdasarkan kepada election pembandaran. Terlihat 56 election. Election itu penting untuk kerajaan sendiri pertamanya, tapi bukan untuk kerajaan lah ya. Tapi 56 itu untuk melantik ahli-ahli dalam konsel negeri itu tahun sekarang. Dan election, general election pertama adalah tahun 59. Tapi belum ada parti politik lagi. Ini adalah usaha-usaha awal British untuk bagi cuma nak memerdekakan Sarawak. Nah, idea untuk memerdekakan Sarawak itu ada satu idea selain pada Malaysia adalah membentukkan persekutuan Borneo Utara. Nanti sahabat saya akan cerita pasal itu. Sebenarnya idea untuk menyentuhkan Sabah Sarawak dan tanah Melayu ini sejak Perang Dunia Kedua. Sebab dari Land Union ini sebenarnya mereka nak menyentuhkan Sabah Sarawak dan tidak dijayalah. Tapi persekutuan ini gagal sebab ditolak oleh Kota Brunei lah. Tapi yang penting di sini adalah cakap-cakap tentang kemerdekaan itu telah ada. Parti-parti politik telah muncul. Ya. Parti politik muncul untuk menuntut ke merdeka. Kita lihat munculnya. Ini ada orang SPP, SPP saya suka. Ini parti pertama SPP. Ya, ini yang parti SUP. Parti SUP lah. Ditubuh pada tahun 1959 dengan pendamung Kikui dan Stephen Yong yang menuntut. Kedua adalah Parti Negara Sarawak. Sebenarnya dah tak lagi berhenti dari selan jadi PBB. Kita PBB nak ya. Ialah Parti Negara Sarawak. Lambangnya Pelandong. Sini oleh Pelandong kata. Di tahun 1960 dia Abang Mustafa. Apa kedua-dua parti ini punya aim untuk kemerdekaan. Pertama, tipe terlihat oleh SPP adalah menuntut kemerdekaan secara cepat. Dia nak mereka cepat tinggi. Menuntut kemerdekaan. Bagi panas, panaslah. Ya, menuntut kemerdekaan cara pemerintah. Di semua kemerdekaan yang sekaligus kemerdekaan. Jadi, apa yang perlu saya tunjuk ke situ adalah ada idea untuk kemerdekaan. Panas dan eksekutif. Jadi, sup panas. Kereta sup dan tak sup. Terserahkan di sini. Okey. Ini idea. Belum sempat mereka untuk mengusahakan kemerdekaan ini Teguh Rawat dan dah ketok pintu. Oh, tak bersatu dengan kami ceritanya 1961. Ya, beli parah sudah tu. Kalau parah, mumpung juga. Oh, lepas itu. Ini 1961 katanya. Satu ada katanya, tunggu lho, kalau oh, you katanya. Well, tunggu katanya siap. Kami tidak pakai lho. Itu cadangan Teguh Rawat lah. Untuk pemimpin kita, bagi bujang, si penbalung ikan, Pong Pinku, Abang Mustafa juga itu siapa nama Pak nama itu punya Cina Tio Chifu Tio Chifu itu Pak lah belum minat dalam kepung mereka tu pada asalnya sih mau lah mudah-mudahan ini Pak Pong Malaysia tu sebenarnya menjadi orang utara kan sebenarnya semua. Pada awal memang tidak punya palak. Tapi kalau palak, mulia apa hal ini? Lalu, apa yang penting sih itu adalah Cina itu mula membuat penerangan tentang Malaysia. Jadi bila menerang Malaysia itu satu persatu mereka menyokong Malaysia. Sebab Malaysia itu adalah ide baru untuk memerdekakan Sarawak. Jadi kita lihat parti-parti awal, mula parti-parti yang pro Malaysia itu panas, panas berjasa bersaka snap ACA bersatu menjadi Perikatan Sarawak. Jadi Perikatan Sarawak itu menuntut supaya hak Sarawak tidak digadaikan. Dan itulah saya tidak boleh nak cerita panjang berapa minit yang tinggalkan. Adanya keterkuasaan MSCC, IDC semua kita tahu lah dan juga Suruhanjaya Kobok ya. Dan itu yang penting 9 Julai, daripada Julai itu penting. 9 Julai adalah tarikh kejadian Malaysia di tarikh tangan ini. Jadi, inilah tokoh-tokoh kita, Abang Upin itu, Bapak Ketua Menteri kita, juga Abang Mustafa itu, Pak Ibu Lidin Siwa, 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 Pak Ibu Lidin Siwa.
nak nampak. Okey, itulah dia pun penjajah MA 63. MA 63 tak penting, immigration dan sebagainya. Ha, itulah perlu ditetapkan, perlu dijaga oleh anak kita Sarawak untuk bertahan hak-hak tersebut supaya tidak hilang lah. Ya, diperjuangkan oleh nenek moyang kita dulu supaya dijaga. Jadi, ini muncul 22 Julai. Ya, terus sepatutnya masa. 22 Julai sebenarnya banyak orang dah sergaun, memang betul sergaun lah. Bukan 23. Tapi sebenarnya perlu dilihat 22 Julai ada cerita sebaliknya. Kenapa ada perlu bentuk 22 Julai pembentukan kerajaan sipil terlalu. Sebab di Sabah bentuk kerajaannya 31 Ogos 1963. Kita ada Sabah 20 Julai 1960. Sebenarnya ada berlawan politik. Sebab election berlaku. Election itu berarti 1963. Bila election itu berlaku, dia parti perikatan dan lingkaran beliau berlawan dengan parti panas, suhu panas tadi bergabung untuk melawan tidak perikatan. Sebab panas walaupun pro Malaysia keluar dari perikatan sebab isu itu lah, isu kursi dan sebagainya. Jadi election itu menyebabkan untuk result election. Nampak election. Saya ada orang yang menang, siapa boleh bentuk mereka? Perikatan dapat 138 untuk kursi wad. Dulu pada saya dah terus kursi DUN ya, yang mau pada kursi wad menengah sebagai kursi pembandaran, majlis pembandaran. Ya, banyak kursinya. Jadi perikatan dapat 138, panas 59, SUPP di 115, bebas pun banyak 117. So, dua ikat tu nak bergabung melawannya tu. So, dia tu jadi tokeh bebas. So, mereka paksa bersaing. Itu menyebabkan perikatan perlu mendapat sokongan calon bebas. Ya, menyebabkan akhirnya tanda-tanya itu siapa harus memerintah Sarawak. Nah, itu kita lihat cukup bergabung untuk kerajaan. Itu kita lihat SUP itu hampir untuk kerajaan sebenarnya. Dia calon bebas, ya. Sini dia saing. Dia ada seorang daripada Bintango, dalam boleh datang lah. Calonnya ya, tiba-tiba melompat ke perikatan, akhirnya berikan pilihan untuk kerajaan. Akhirnya dia membentuk, ialah dia membentukkan fusi yang sebenarnya di mana perikatan dapat 23 jumlah 23 dan SPP dan Supanas itu 55. Jadi siapa membentuk kerajaan? So, membentukkan kerajaan adalah perikatan Sarawak. Jadi ya, ini peratus sajalah. Kita lihat bahawa ini dapat 64 kursi. Banyak cerita sebaliknya. Jadi saya cukup masalah. Jadi ya, sebabkan Stephen kalau ini kan akan sumpah pada 20 bulan. Sebab takut akan berlaku apa dengan sebagainya. Sebotas dan sebagainya. Jadi 20 bulan itu kita menjadi kerajaan baru pada 20 Julai. Tarif sejarah untuk Sarawak lah untuk merdeka. Itulah kabinetnya lah. Dia semua berusaha mendahului itu pusing Lalu Tan Mahmud Pengeran TV. So, kita pun dua tim ni kalau ya. Dan terakhir itu dah sebanyak dan juga ya. Itulah isu kemerdekaan. Sebenarnya bila kita lihat tarif kemerdekaan itu, sebenarnya kerajaan di Sarawak, perikatan di bawah sistem berkelanjutan mau supaya mereka Sarawak mereka dalam Malaysia itu pada 31 Ogos. Dia simak 16 September. Kenapa nak dibuka 16 September ada? Dia agak tepuk dalam aman pun tarikh dia dibuka Sarawak dengan Indonesia. Tapi dibujuk-bujuk oleh Tunggu dalam aman, akhirnya bersetuju untuk kemerdekaan itu pada 16 September 63 Malaysia. Jadi dari pasal itu jadi kesimpulannya mereka itu kalau mau ada persoalan nanti boleh kita bincang dalam forum nanti ada pertemuan nanti kita akan bincangkan banyak perkara lah sebenarnya sempat masa dalam tempoh 45 minit membicarakan sudah Sarawak begitu panjang nah, anak Sarawak begitu amat untuk tahan kepada kemerdekaan dan kemerdekaan apa yang kita capai hari ini. Banyak ada doktor dan sebagainya lah. Ada doktor, ada peguam, ada cikgu, ada guru besar, macam-macam ada lah.
Macam-macam ada macam TV juga. Ya. Oke, sekian terima kasih saya serahkan kepada pengurusi. Minta maaflah Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Sufian Mansur yang telah bersama kita dalam jangka masa kurang lebih 40 minit mengupas berkaitan dengan tajuk yang pertama dari session kepada Merdeka, Semangat Merdeka Anak Sarawak. Sebelum diteruskan dengan sesi 2 ataupun sidang 2, ada sedikit pengumuman yang wajar saya sampaikan sebelum terlupa ya, daripada pihak Pustaka Negeri. Kita ada cabutan pertuah nanti sejurus lepas anda membasahi tekak mengenyang perut dalam sesi rehat kita nantilah ya. Dan ada dua hadiah yang bakal dimenangi, yaitu tablet dan juga sebuah jam tangan yang berjenama. Dijual tu ya, tablet dan jam tangan. Dan untuk melayakkan peserta ke cabutan pertuah ini, mohon kiranya akan kami edarkan borang keahlian untuk Pustaka Negeri. Maksud borang ya, isi borang serahkan kembali kepada petugas kita, staf kita untuk melayakkan ya. Kita berminat tu kami tak paksa lah pada mereka ya. Tapi sebelum-belumnya semualah, sebab Pustaka Negeri ini adalah milik kita juga. So itu saja yang wajar saya sampaikan. Mohon kiranya nanti bila mereka edarkan borang, isilah dengan ikhlas ya, apa butiran yang mereka perlukan. Kita teruskan dengan sesi 2 juga dalam jangka masa kurang lebih 40 minit. Kita akan bersama dengan pembentang yang kedua yang berbahagia Dr. Nadrawina Isnin dari Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak, Kampus Samarahan ya. Terlebih sedikit perkenalan kita dengan Dr. Nadrawina, cantik nama dia. Dr. Nadrawina Isnin telah berkhidmat di UiTM selama 22 tahun sebagai pensyarah kanan di Faculty Science, Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Berkelulusan PhD di dalam bidang Sains Politik daripada Universiti Malaysia Sarawak, Dr. Nadrawina juga pernah berkhidmat di Jabatan Tanah dan Survey Sarawak dan di Universiti Malaysia Sarawak sebelum berkhidmat di UiTM Sarawak Campus Samarahan. Sepanjang perkhidmatan beliau di UiTM Sarawak, beliau aktif di dalam bidang penulisan, penyelidikan dan konsultasi sejak tahun 1997. Antara penerbitan penyelidikan beliau ialah 3 buah buku, Sarawak Women in Politics, The Pioneers 2012, FSPPP Icons, UiTM Sarawak 2014, dan Teknik Menulis Sejarah 2017. Penerbitan penyelidikan di dalam buku, bab dalam buku, ialah Wanita dalam Pembangunan Politik Sarawak 2019, tajuk buku Pilihan Raya dan Pembangunan Politik Sarawak, Women in Leadership and Decision Making 2010, tajuk buku Sarawak Women in Politics, Treading the Path of Post-Independence Years, dan yang terkini, penglibatan Dr. Nadrawina Isnin adalah sebagai fellow penyelidikan di bawah Malay Heritage Initiative Sarawak Digital Economy Transformational Strategy 2018-2020. Beliau juga dilantik oleh Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat Peringkat Persekutuan sebagai ahli pasukan perlindungan kanak-kanak Kuching sejak 2018. Hadirin yang dihormati, tepukan gemuruh untuk yang berbahagia Dr. Nadrawina Isnin. Terima kasih juga kepada Pustaka Negeri Sarawak
Najel, ya, pasukan kami datang pada pagi pada hari ini. Ini adalah penglibatan saya yang kedua, tahun yang kedua dengan Pustaka Negeri Sarawak. Tahun lepas kami saya dijemput untuk bengkel penulisan sejarah yang melibatkan program 3 hari dan yang paling menarik adalah ada pelajar dan juga guru and then individual student PhD, student masters pun ada dan kita ada field trip field trip pergi ke ada satu kawasan di Sentubong dan menariknya adalah berlaku ada mistik sikit di situ dan kita berkongsi selepas balik di Pullman kita buat kat Pullman. Okey, saya diberi tugas untuk menyampaikan sedikit sejarah tentang partisipasi politik wanita di negeri Sarawak sebelum dan selepas merdeka. Abstraknya panjang tetapi yang ingin saya sampaikan adalah tentang siapakah mereka yang terlibat iaitu partisipasi paling awal, penyertaan paling awal, penglibatan awal wanita di Sarawak sebelum merdeka. Siapakah calon-calon wanita yang bertanding sejak tahun 1969 sehingga tahun lepas? Wanita yang dilantik sebagai menteri, timbalan menteri, menteri muda di Sarawak, menteri muda namanya di gelaran diberi menteri muda, setiausaha politik dan setiausaha parlimen dan juga peranan etnisiti. Sebab berdasarkan kajian saya, yang terbuka untuk masyarakat yang paling terbuka menerima wanita di dalam politik adalah kaum Melayu. Okay? Dan saya klasifikasikan untuk tujuan ini adalah saya klasifikasikan pada Melayu, Cina dan Dayak. Okay, Dayak dan Dayak Sidayak. Dan saya masih lagi meneliti calon-calon ini sama ada mereka bukan yang daripada tiga kumpulan yang terbesar ini. Okay. Saya pernah sampaikan the same research ni, tetapi yang saya nak bertahan hari ini adalah yang telah dikemaskinikan. Okay. Ini boleh dirujuk dalam website, senang aja you type my name, Nadal Minat Isnin, keluarlah macam-macam. Okay. Macam-macam ada. This one kami diarahkan untuk masuk ke Google Scholar untuk akademia dan adalah ada beberapa research for writing secondary or primary yang pernah saya buat dan saya juga I hopefully saya dapat meneruskan penulisan setiap wanita yang terlibat dalam politik. My first attempt was on this one. Barbara Bay, Unsung Heroes yang saya bentuk pada tahun 2015 International Historian Conference dan ia bukan satu tugas yang mudah sebab tidak ada satu buku khas yang ditulis mengenai Babe. Okay, siapa pernah ke Kuching dan have you heard of this Jalan Mendu? Okay, itu asal daripada keluarga Barbara Bay. Bayang Estate Bay, B-A-Y-A-N-G, Bayang Estate. Itu semua keluarga dia duduk situ. They are living there. Ada yang dah berpindah. Saya masih dalam ini dulu sebagai seorang akademia dan juga researcher ni kita kehausan untuk cari ilmu, untuk mendalami ilmu. Jadi doakanlah saya dapat berjuang untuk meneruskan penulisan setiap wanita yang terlibat di Sarawak, terutamanya orang lama-lama. Jadi Edwin orang dah tulis dan saya insyaAllah mudah-mudahan. Yang ni saya tulis untuk jurnal 6
untuk Kementerian Wanita di Federal. Okey, so ini yang akan saya bincang. Okey, lama sikitlah, pasalnya start pada sejarah. Okey, demokrasi perwakilan bermula apabila wanita terlibat di dalam politik. Contohnya yang telah disebut oleh sekian tadi, anti session ataupun anti penyerahan. Dan wanita juga dilihat sebagai menentang secara terbuka. Mereka mengambil terlibat di dalam pergerakan secara terbuka. So sejarah baru di Sarawak bermula. Dan sebenarnya mereka ni lebih agresif daripada kaum lelaki. Ini adalah salah satu daripada Google search saya dan terlihat ya, the emergence of Malay women as a politically aware and active group. Sebab dulu kan zaman bolok-bolok mabuk kan, biasanya wanita tu hidupnya di ceruk dapur, domestic role. Di dalam mengkaji tentang perspektif gender dan konteks politik, ada takrifat tentang gender dan ini adalah beberapa penulisan yang saya tunjuk. Dia ada banyak. Sebenarnya itu tadi saya tengok dalam orang kan gender. Sebenarnya penggunaan gender ada salah. Yang penggunaan gender yang betul adalah membezakan peranan lelaki dan wanita. Diacuankan dalam arti kata, sebagai contoh. Perempuan mesti ke dapur. Zaman dulu, si Harmon, anak perempuan si belajar tinggi, dapat cari lagi kaya. Mungkin nunggulah, jodohnya. Tetapi si Har, if lelaki boleh belajar lebih daripada perempuan. Contoh yang paling senang dekat rumah. Saya nak tanya, siapa yang dah kahwin, dah ada anak? Angkat tangan saya. Yang dah kahwin dan ada anak, laki dan perempuan. Okey, alhamdulillah. Okey, my next question. Ada sih kita dulu anak laki, kita dulu maknya di dapur? Bagus. Okey, yang perempuan, ada sih kita gunakan perempuan? Okey, si hal kau belajar sampai PhD? Ada sih? Bagus. Maknanya, peranan gender ya, jangan dipongkok hanya kepada di dapur. Mak saya pernah pesan, belajar tinggi-tinggi pun dapur jangan dilipat. I don't mind. Walaupun kita kerja habis kelas 5 atau 6, si sempat buka tutup kakus ke dapur. Betul lah, ibu-ibu? Teruskan usaha anda. So please, jangan stereotipkan. Orang lelaki, si boleh nangis, perempuan boleh nangis. Betul? Jangan. Kesian, ya masalah jiwa. Maaf lah. Masalah jiwa, bila lelaki mendam dalam perut wanita. Banyak kes meninggal bunuh diri itu lelaki, no? Alhamdulillah, minta. Jangan diamalkan, sebagus ya. Banyak gila ya, sebab perempuan itu yang very expensive. Naga muka mencuci laut nak. Kadang lelaki mikir, masalah aku. Kesihatannya melepak habislah. Gender juga antara sejana yang saya selalu Profesor Rashila Ramli daripada UTM, beliau banyak menulis tentang gender. Ethnicity saya sebut tadi. Etnik mungkin kita nak kata macam-macam lah. It's actually bangsa, race. Ada duduk makan rumah dah nak? Bapak Cina, anak Melayu. Cibat jadi nak? Macam-macam istilah. Ini macam-macam istilah. Jadi dia nak ikut ras mak lah, ras bapak. Biasa bapak. Kan? Kebiasaannya lah. Kebiasaannya. But anyway, it's about actually bangsa tersebut. Konsep ethnicity juga kekitaan pasal bangsa. Kenapa saya highlight itu? Sebab menarik dilihat iaitu ya, bila kita lihat pada gender,
macam selalu ada satu stigma, satu perspektif harapan katakan bahawa Islam untuk mundur, perempuan sekolah-sekolah itu macam-macam. Tapi jangan lupa dalam Quran, Allah ada sebut leadership sesah laki ataupun perempuan. Right? Jadi, bila yang untuk berlaku, saya mandai, contohnya, saya ambil contoh seterusnya. Macam Barbara Bay, I'll give you very good and significant example of Barbara Bay. Dia bukan Muslim, tetapi dia yang menyedarkan orang untuk aktif dalam politik. Okay. Ini adalah salah satu buku yang kami buat di bawah Biro Wanita, Majlis Wanita dan Pembangunan Keluarga tahun 2010. Ya, masa saya tengah mula PhD, so ada kawan ajak saya buat satu chapter. Saya berat hati nak pula, because I was very busy. Tapi memang dah kebetulan you pula pasal tu, your PhD pula yang terus. Ya, jadi we contributed tahun 40 chapter. Okay. Partisipasi awal tu, penempatan wanita paling awal tahun 1940-an. Disebut oleh Dr. Sufian juga tadi, zaman Jepun, jajahan Jepun. Okay. Di Melayu, Indonesia pun berlaku perkara yang sama. If you have heard of this name, Raden Ajeng Kartini, Indonesia. Okay. Kalau di Malaysia, Melayu, Melayu waktu ya, kita ada Khadijah Siddiq, kita ada Syamsiah Faqih. Ini adalah nama-nama yang terawal terlibat di dalam politik pada tahun 1940-an. Jadi, apabila saya buat rujukan, tidak disebut tentang wanita di Sarawak. Okay? Dan berdasarkan perbincangan saya dengan Dr. Nordi Aji, orang Sarawak juga, historian, yang masih dekat UMS. Dan bila saya bincang dengannya, saya mandat, yang saya mandat adalah triangle. Maknanya yang berlaku di Melaya, di Sarawak dan di Indonesia pada masa yang sama, 1945-1946. Tetapi tidak ada orang yang merekodkan terutamanya sarjana daripada Semenanjung. Okay? Yang membuatkan siapa nak buat master ke PhD tentang wanita datang jumpa saya. Pernyataan politik pribumi dalam Kitab Borneo, okay, zaman Jepun dulu, Profesor Sabiha. Dah pension tanya. Okay. Juga ada penulisan sikit lah, satu muka surat, kadang just one line. Okay. Satu barisan ayat yang menjelaskan tentang wanita yang terawal sebelum merdeka. Jadi siapa yang nak buat tentang Sarawak, yang nama-nama itu jangan dilupakan. Itu adalah sarjana yang menulis awal dulu. Even Profesor Michael Lee masih hidup, di Australia, yang put thesis on Sarawak. Okay, putih yang menulis pasal Sarawak. Kaum ibu. Kaum ibu terlibat secara langsung. Dan nama-nama itu mewakili kaum yang pertama lah. Dari Cikgu Lily Edwin. Siapa kenal Cikgu Lily Edwin? Okay. Anaknya Tan Ong besar gitu. Mary Ong, kaum Cina. Barbara Bayang K, atau Barbara Mendu, Bayang Mendu. Dan Puan Gopal. This is arwah Lily Edwin. Dan ini adalah gambar yang diambil. So, saya ambil daripada penulisan Kailin J. Jehun. Dan gambar ini meliput Weilin, orang kita mengajar di UM, hasil the pictures, gambar ini diambil daripada anak kepada arwah Lily Edwin. Pernah dengar nama Lily Edwin? Alhamdulillah, first time untuk dengar. I'm glad. Search on her. Again, there's no book written about her. But Dr. Weilin took an approach to write one chapter. Satu chapter pasal arwah ini di dalam buku ni. Okay? Dalam buku ni. So, nama Syamsiah Faqih tu adalah ini nama ke bawah yang terlibat juga di dalam si awal politik before independence. Okay, Profesor Sabiha Osman tu ada menulis ini daripada UKM punya jurnal. Right.
Okey, berdasarkan bacaan saya, Samiah Osman melihat pada peranan wanita di berlaku zaman Jepun di mana mereka dibenarkan mengumpul dana dan diberi pada tentera Jepun. Ini sesuatu yang simple dilakukan, tetapi yang signifikannya atau pentingnya ialah menanam keyakinan diri pada kaum wanita pada ketika itu untuk terlibat di dalam politik. Okay? Dan sejarah tercipta yang saya ulang balik tadi, pertama kalinya menentang secara terbuka dengan menyertai demonstrasi seperti yang gambar yang daripada website tadi dan menghantar surat penolakan. Ya, yang ini yang sejarah juga ni. Digambarkan oleh Allahyarham Abang Yusuf Putih kebangkitan politik di kalangan wanita Melayu, khasnya wanita Melayu. Bilangannya kecil, tetapi tak semestinya kecil itu, kuantiti kecil tidak berkuantiti. Okay? Yang paling lantang bersuara adalah wanita Melayu pada ketika itu. Okay. Pentas utama membangkitkan nasionalisme politik dan patriotisme di kalangan wanita. Jadi maksudnya ialah, kalau dari segi gender tadi saya katakan ialah kita membezakan peranan lelaki dan wanita. Dan biasa zaman dulu mari kan, perempuan tu selalu di dapur, selalu di rumah, laki dekat luar. Tetapi ianya tidak berlaku pada segelintir wanita yang hendak aktif di dalam politik. Okay, so Nodi Aji, wanita melangkah keluar dari peranan tradisional tu tadi, yang duduk di dapur je, ni lah keluar dah, tak berani. Okay, Hafsah Harun, Datuk Hafsah Harun adalah anak kepada arwah Allahyarhamah Lili Ebuwi. Kenal tak Datuk Hafsah Harun? Siapa sih kenal? Kenal sih? Okay, kata teman yang apa ya? Okay, satu lagi rujukan yang saya buat, this was written back in 1983 dalam Surat Tribune oleh seorang penulis wanita Hasnah Abdul Rahman. Beliau membicarakan tentang lima orang tu. Okay. Beliau menggambarkan wanita sama upaya dengan kaum lelaki. Okay. Sudah keluar daripada kepompong peranan domestik. Okay. Dan beliau juga melihat bahawa di dalam pilihan raya tahun 1983 ada beri contoh dominasi lelaki kekal sebagai calon sebab tak ramai calon wanita bertanding. Okay, siapa pernah pergi Kuching melalui jalan Datuk Haji Bahagun? Kuching tahu? Siapa sih tahu? Pustakaan sih tahu kan? Okay, so, asalnya ya, ada rumahnya, masih ada rumahnya sih ya. Hari saya melipas di awal pilih 6.30 pagi nak ambil gambar. Sempat, I thought of coming back. Taklah ya, keluarga masih siap. Sepanjang jalan Datuk Haji Bahagun, the same gelaran yang sama sebagai Kampung Bernombor. Ini dari Kampung Masjid sampai Kampung Nombor 6. Jalan-jalan dipanggil sebagai jalan Datuk Haji Bahagun. Masih ada jalannya. Menjadi guru pada usia 18. Okay. Pembantu kepada Lili Edwin. Untuknya meletak jawatan sebagai guru 1946, Sekular 91. Di mana, kalau kita baca satu sejarah tentang itu, 338 pekerja kerajaan Melayu meletak jawatan sebab datanya si puas hati Sarawak diserahkan kepada British. Ya, anti penyerahannya. Ya, okay, datanya si puas hati. And datanya mau terlibat dalam politik. Wih, dahsyat nenek moyang kita dulu. Right? So, daripada Mahathirli dan sama-sama terlibat dengan tokoh-tokoh lelaki lain. Pernah dengar Haji Suud, Aini Yogi, Ustaz Muhammad Murtada, dekat rumah kami orang, Ustaz Abdul Kadir, dekat rumah je, Haji Nusrah. Okay, itu adalah nama-nama yang, a few names lah ya, yang disebut.
benar. Aidi Dobi, anaknya, if you have heard of Allah Yarham Bul Hassan Aini, sahabat saya, kira abang, abang besar, betul besar tak sebenarnya. Baru dia mau imam cucu, saya sempat dah nemu cucunya tu lah. And he died on Friday morning, 4 pagi. Dan memang saya doakan dia meninggal pada hari Jumaat. 5 days before-nya, dia gugur dalam toilet. Untuk yang budak muslim, lepas solat subuh ya, selepas solat sedekah Fatihah lah kepada yang mereka yang pelaku yang telah mengharumkan amal baik. Tokoh utama dan pembekal biasa adalah Ibu Fahdalin, ketua bahagian wanita PBB sehingga kematian tahun 1976. Selepasnya, we have, you know Dato' Prazenda? There was a book written about Dato' Prazenda by Unimas Pulitzer, there was a book written about her. Di dalam pencarian saya untuk memahami tentang partisipasi politik wanita masa saya pula PhD, masa saya Datuk was not well. I think she was around 80 plus umurnya. Dan akhirnya semua diinterview oleh siapa-siapa. But because her daughter is married to my husband's cousin, selalu jumpanya, so I stayed with her for 2 hours. Dia belum ya 2 jam. Saya diam saja. In fact, bila ada orang mula hukum dengan tenangnya, dia semua. So what I did was, I went to see her. Saya nak buat appointment awal kan. Ada dengan Kak Claudia, anaknya, one of the doctors. Then I just give my my recorded part. Mereka ajak. Whatever she wants to say, she wants to speak, go ahead. And in between, anaknya akan datang macam tu. I spent 2 hours nak faham apa yang pun partisipasi atau penglibatan dulu dengan wanita-wanita dulu. Sebagai seorang pendidik, it's not an easy task. Bila saya mencari tentang Barbara Gray pun sama, saya interview anaknya, umur 88 tahun. Hanya dah ingat, memory. So, untuk contribution-nya. Mengasah sebagai wanita SNAP, SIDS dan sebagainya. Yang paling penting contribution-nya, siapa tahu? Tak layak tu. Siapa tahu dalam bilik tu, siapa sih tahu? Rasa kita keluar. Jadi sedih gila tu. Yang memperjuangkan sesuatu peristiwa yang amat penting di Malaysia. If not because of her, si ada, benda tu si akan wujud. Tengok, saya minum lah. Can you, do you know apa diperjuangkannya? Apa ya? Yes, tiga Y. Nya yang propose to the federal government. If not, saya ada kita opsi tiga Y. If not, saya ada kita gawai yang ayah. Untuk kita gawai dulu buat ngayah. Tentukan ngayah dulu buat gawai. Yang untungnya kita adalah di berpanjangan. Ada istiadat orang pertama. She's one kind of a lady. Dan dia dilantik sebagai ahli Dewan Undangan Negeri wanita yang pertama. Dia bukan masuk election sih, tapi dia dilantik. Appointed. Sebab ya, bila kita lihat, kaum raya, saya ada wanita yang dipilih melalui pilihan raya. Dia yang sedih ya, padahal kami bukan Barbara Bay dan juga Dr. Razenda, dia very open about it. Yang tu pasal buku tadi lah, yang dia tulis lah. This is her. Just before, sebelum dia meninggal. I want you to read the quote first. Kesemangatnya ini, Datuk.
I read for you, ya. Wake up. Stop hiding in the kitchen. Follow the steps of other women throughout the world. Maksudnya feminism berlaku di negara luar. Okay? This is the time for you to open your eyes for the sake of the country. Jadi ini adalah remarks atau pernyataan dinyatakan oleh Barbara Bay dan dicatat oleh Hasnah di dalam penulisan dia. Okay? And then Hasnah, okay, made me think why, ini saya tulis dulu. It made me think why a woman from traditional Iban community of the 1940s was very open about emancipation of women. Maknanya pembebasan wanita supaya aktif dalam politik. What made Bay very spirited that without any financial resources that she was a hero? In search of all the answers, I had to look for reliable and available resources that would help me to define who Barbara Bay was. There were little resources written about her. Ini yang saya sedih. Sebab beliau adalah seorang pejuang. Saya tolak pun juga foundation. Have you written any books about her? Zero. So saya kena pergi kepada primary source, interview anak Barbara Bay yang lupa-lupa ingat. Tapi saya ada buku, ada SIDS punya buku. This is a one page, small page. Half of it for the one. Dan pada saya, she needs to be, you know, upfront lah untuk kita kenal siapa mereka. Okay, menariknya ialah Barbara Bay bukan menentang kemerdekaan tulisan, tapi juga dipersoalkan. Sepatutnya Sarawak sampai pengangkat dolok buat kita bentuk negara Malaysia. Supaya Malaysia tidak dipergunakan oleh pihak British semata-mata. So this is one of the findings yang bila saya tanya dengan Dr. Nodi Acik mengenai Barbara Bay. Sebab saya ingatnya bersemangat gila. Okay, Barbara Bay Iban, tapi dibenarkan masuk parti SUK, bukan SUK yang panas. Masuk SUK, dibenarkan SPP. Jadi saya pergilah, I went to the ground and ask. Maaf apa yang Cina suka, okay, Madah. Ini si Madah directly, cuma saya Madah, kena uang Iban dibenarkan masuk SPP dominasi orang Cina? What do you think is the answer? Isinya apa itu? Bangulu sih. Terus bangulu. Okay. She's an Iban. Accepted by a Chinese party. To me is a recognition. Yang kedua untuk menarik yang non-Chinese masuk. But SPP until today remain as a dominant Chinese party. Actually, there is one calon ni yang bukan Cina. Siapa? Dato' RR. Dan yang masih menang, yang kekal sebagai YB walaupun SUPP calon dah kalah. Eh? Yes. Dato' Richard Bayer. Yang okay. Ada dalam kawasan kan? Okay. Yes. Okay, tapi beliau kalah walaupun tandingnya kalah. Okay. Dan menarik juga, saya lihat selepas tahun 69 sehingga 2001, I will tell you why 2001, tidak ada calon wanita nominated di bertanding di dalam pilihan raya. Tahun 2001 baru ada seorang, mantan YB Lily Yong, kalau pernah dengar nama. Itu buku yang saya tulisnya. Cik Messi mungkin si pernah dengar. Pengasas bahagian wanita SUPP 1978. Not much written about her. Tapi ini Puan Hasnah ada tulis sedikit pasal beliau. Okay? Dan sebenarnya, kalau saya lihat, baru malam tadi saya cek balik. Sebelum ini, tahun lepas, sebelum PRU, saya call, saya buat communicated with calon Koo Teck Wan, SPP, calon wanita. Saya tanya, saya kata, last time, masa saya tengah study, saya ada buat rujukan SUPP punya website. There is one section on history
yang meletakkan nama Chief Messi dengan Barbara Bay. Yang penting saya kata Barbara Bay. Di mana maklumat itu sekarang? It was not there. Okay. Lepas tu dia kata, no, the website dah lain. I said no, I witnessed it. This is sejarah, I kata. Sejarah you tak boleh ubah. Siapa yang mengasas, membentuk sesuatu event atau gagasan, nama sepatutnya ada kekal hingga hari ini. So Chief Messi name was there. Chief Messi name was there, bukan Barbara Bay. Last night saya check nama Chief Messi pun ada. Ada bahaya bila golongan tertentu menidakkan sejarah. You cannot do that because it's factual. Tak, saya nak katakan lagi. Yang saya risau apabila ada individu tertentu menidakkan sejarah, membina sejarah baru atas perspektif diri sendiri. Ya, bahaya. Jadi sayang sebab mereka telah membina bahagian wanita SPD. By right, their names must be there. Kenapa kontroversinya? Tak ada sepertinya. Sebab I speak my mind, no worries. Okay. Pernah dengar nama Jai? She's still alive, Alhamdulillah. I don't know about she, I think she's dah bumuh, tapi dia masih dah. Tak usah pun. Okay, dipilih menggantikan Dato' Jemaah Haba dulu. Nanti saya mesej, pernah berjumat Ketua Menteri Sarawak. Okay, dia berjumat dengan Barisan Nasional 1976. This is her latest picture. Okay, InsyaAllah nak jumpanya lagi pula. Dia beralih arah tahun 87. Permas ditubuhkan, diketuai oleh Allah Yarham Tun Abdul Rahman Yaakob. Kan? Jadi baguslah ada orang tahu. Jadi dia keluar, dia join Permas, mencuba untuk menggulingkan pada ketika itu CM kita yang TYT sekarang lah. Ada pergolakan politik di situ. Dan selepas Permas, untuk hal sejarahnya lah, dia rapat tinggi dan kemudian kalah kepada Dato' Chai Hua Modia. 1995 Permas dibubarkan dan Dato' Afsah Syed pernah kembali ke bidang politik sehingga kemunculan keadilan pada tahun 1998. Keadilan masa yang sebelum jadi PKR. Dan beliau kekal, ini adalah penasihat parti PKR di Sarawak. Dan apabila PRU tahun lepas, PKR menang, KPH menang, beliau diletak sebagai penasihat khas Haluan Sarawak di pejabat TPM. Very humble. And it's always a pleasure to meet her. She has a, she's very critical. Selepasnya muncul Dato' Syed Mahmud ya, Tuanku Fauzi. Saya terkejut apabila pembacaan saya tentang kenapa Dato' Syed Mahmud ya terpaksa meletakkan jawatan sebagai seorang YB. So this was the reason. Dinyatakan di dalam Sarawak Tribune to give way to this fellow to come back to Sarawak. Sebab sebelum ini dia adalah menteri di federal and she has to give up her seat, pengumuman seorang wanita. But it pays off and on, dia dilantik sebagai polsek, political secretary. Okay, let's move minute. Ni kenapa? Nasi. Okay.
Ini wakil rakyat. Anak kumpul tu, saya akan cari Election Commission report as far back as 1969. Ini bila you suka ilmu, you akan gali sampai dapat. Berterusan ya. Alright. Our new state election 2021. Tapi ada orang-orang yang tahun depan. So I put a question mark there. Ya, hanya Allah yang tahu. Saya tengah baca rentak ni tu. Dah tahulah ke arah ni. Jangan tanya saya. Saya reserve dia bila interview pula. This is parliament. Tadi dia tak, dia undangan negeri. So if you look at both DUN dengan parliament, majoritinya orang kaum Melayu. 2018 the latest last year. So kita ada 5 perwakilan. 2018 last year dengan 2016 ada last year sorry 2018 ada satu daripada PRS kali pertama berbanding selepas berapa puluh tahun, 56 tahun maksudnya. Dia pun kalah. Sayang. Okay, kita bertanding di kursi DUN, Parlimen dan SD MCD. Itu saya tanya yang berdatuk, saya nak kemas kini, tengah proses kemas kini. Atau saya campurkan dengan Parlimen. So, if you can look back, masih Melayu, ramai orang Melayu. Again, saya campur saja. Question mark, parlimen question mark. Sebab itu parlimen itu ada sikit, goyah kan. Tidak mana boleh ganti sebagai Perdana Menteri, tidak boleh boleh ganti sebagai Perdana Menteri. Tak boleh untuk semuanya. So it's a crucial year. Kami 22 orang. Banyak parti yang bertanding. PRS, saya kasi akan pertama. Lepas snap, pernah sekali ya. Banyak question mark saya timbul. Sebab yang saya heran bila sidak reporting sama ada even melalui election commission ataupun penulisan yang saya dapat penulisan dalam newspapers or even kementerian nombornya macam-macam berubah. Saya pun pelik. Dekat Azmah Hasbun, belum kita kira lah berapa jumlah. Kira-kira nanti mula 246. Si, dalam tu madah 251. Sikit lagi sos 239. Maka saya akan terus mencari dan mengemas ini. Tak saya banyak question mark. Fakta. Wanita 50.58% kuasa wanita. Maaf lelaki ya. Apakah daya Tuhan keluarkan wanita lebih ramai. Dan banyak masuk universiti, banyak masuk universiti kaum wanita. Dan saya pun ada seorang anak perempuan dan seorang lelaki, alhamdulillah. Atuk yang bertanding ya. Yang pernah jadi menteri, senator dan sebagainya. Panjang istimewa. Dan saya paksa buka kitab lama satu-satu. Ada yang tidak dinyatakan di dalam secara publik. I have to call DUN's office. I need the list of those names. Wanita yang pernah jadi setiausaha politik atau setiausaha parlimen. Yang question mark yang mana? No date, kong, siu, kong. Right, all this list dan kebanyakan mereka adalah daripada parti politik yang memerintah macam PBB, PRS, SUPP Polsek, seterusnya politik. Kalau you lihat dia punya trend asal mereka daripada seterusnya politik menjadi yang berhormat. That's where bakat diasah.
Tapi ada juga sesuatu politik yang tidak jadi YB. Bergantung pada your performance lah. Okay, yang ni masih, mereka masih kekalan. Ini saya rujukan, actually banyak, banyak rujukan yang saya buat. Okay, kesimpulan. Bilangan wanita bertanding meningkat. Tapi yang menangnya sikitlah, 6 atau 7. Peringkat penerimaan masyarakat Melayu terbuka berbanding pada bangsa lain. Mungkin juga ia disebabkan peranan etnisiti di mana ada susah untuk bangsa lain, contohnya Iqbal ya. Please correct me if I'm wrong. I have one student, master student, dia dah siap dia punya thesis last 2 years. I asked her to work on penerimaan masyarakat Iqbal atau apakah faktor yang menyebabkan Iqbal tidak dapat menerima wanita dalam politik. Dah siap dah. Saya nak buat buku lagi. So dia punya finding lah. Dapatannya ialah mereka terlibat, tetapi kalau dari segi pimpinan tu masyarakat kurang terima lah, not that open. Patriarki, kata putus daripada pihak atasan. Pihak atasan selalunya golongan lelaki. Pandangan wanita lebih kepada peranan domestik perlu dibuang jauh-jauh. Perlu ada satu penerimaan yang terbuka semualah. Bagi peluang pada wanita untuk memimpin negara. Jadi waktu saya panggil Dato' Sri Wan Azizah adalah PBN. Hopefully she stays there lama lah. Saya risau lelakinya habis-habis Moon jadi Perdana Menteri Moon. Sini nak nikahnya. I still want her to be up there. Okay. Di dalam perlembagaan Atok baru, saya ingat tahun bila, tapi baru diletak semasa zaman Dato' Syarizad. Perlembagaan menyebut kesaksamaan gender perkara 8. Tidak ada diskriminasi berlandaskan gender. The last one is kesediaan kaum lelaki menerima pimpinan kaum wanita. Okay. Jadi, dengan itu, I finish my lecture. Okay. InsyaAllah, nah, second round forum adalah untuk jawapan. Okay. Sekian, terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah ya. Diucapkan kepada yang berbahagia, Dr. Nadrawina Isnin. Minta maaf agak terlewat untuk mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan atas pembentangan yang telah disampaikan. Begitu indahnya perbincangannya. Dua-dua perbincangan sejak awal pagi hingga sekarang belum lagi menyebabkan kita rasa tidak teruja untuk terus mendengar dan terus mendengar. Mohon kiranya kepada peserta untuk mencatat, menulis dengan jelas, dengan ringkas, nanti dalam masa dialog ya, apa-apa saja persoalan yang masih membungkam di dalam hati masing-masing yang perlukan penjelasan, huraian, penyingkapan, apa-apa sajalah perkataan yang kita nak gunakan daripada setiap penceramah, khususnya bila mereka menjadi ahli panel sebentar saja lagi. Kita ada satu sidang ataupun sesi lagi. Namun sebelum itu, sewajarnya kita dah pun bersarapan, berkudapan sekitar jam 10 lebih ya. Bagi pihak jawatan kuasa pengelola, kita mohon dibuat kemaafan, ada sedikit kekurangan, kelemahan di mana-mana yang tidak kami sengajakan. Jadi kita akan teruskan dengan memohon supaya borang-borang keahlian pustaka negeri diserahkan kepada warga bertugas kami sekarang juga. Kemudian kembali ke tempat duduk ya, kembali ke tempat duduk, jangan kemana-mana. Thank you.
Terima kasih atas kerjasama.